air sungainya membeku semua. Sekarang aku lagi naik bis perjalanan OTW ke Seoul. Suhu di Korea hari ini turun guys, sampai -15. Hampir seluruh Korea ya, jadi di mana-mana itu benar-benar membeku. Tadi aku berangkat dari Jongju ke Chonan itu perjalanan sekitar 2 jam lebih. Sekarang baru sampai di bandara Jongju. Ini parkiran bandara. Kita berhenti sebentar di sini, guys. Ini bandara Jongju. Bandaranya sepi guys, selain pandemi kan juga karena cuaca dingin, nggak ada orang. Kalau normal ini udah penuh dengan orang guys. Kita lanjutkan perjalanan lagi, berhenti paling cuma 2 menit guys. Ditanami karena kalau pas musim dingin tanaman itu bakal nggak kuat. Nanti ditanami lagi pas musim semi ini. Itu sungai-sungai membeku semua guys, jadi es. Semua pohon-pohonan kering. Kontras banget pemandangannya dengan di negara tropis. Kalau di Indonesia kan sejauh mata memandang hijau ya guys. Lagi di terminal Ochang. Ini orang mau ngambil paket sepertinya. Just tip gitu guys. Oh iya tuh. Lanjutkan perjalanan lagi. Ini terminal bis guys.
kadang juga di atas gunung itu ada pabrik, guys. Gak cuma di kawasan aja. Ini juga pabrik. Pertanian. Sapi. Itu ada pabrik lagi. Jerami, guys, untuk pakan ternak sapi. Air sungainya membeku semua. Korea banyak banget sungai ya, guys. Ini juga sungai itu. Nanti kalau pas musim panas baru banyak airnya. Jadi kalau di Korea itu justru pas musim panas itu banyak hujan. Sungai, guys, tapi kering. Ada sedikit air, tapi membeku semuanya. Sudah hampir sampai Chonan. Banyak orang naik. Ini halte bis sudah dekat Chonan sih. Itu di atas air membeku ada burung. Burungnya jalan di atas air.
Terima kasih.